Oke, assalamualaikum. Di sini saya ada barang baru Impuls dari Speedik Dubai. Ini barang baru. Harganya, invoice-nya. Rp325. Nipex, Knipex atau Nipex without key. Nah, ini barangnya. Ini multi tools, kalau saya bilang satu alat untuk menggantikan beberapa alat. Nah, ini mantep banget nih, temen banget nih. Ini tools saya nih. Sebelumnya punya ini kayak gini-ginian. Sepertinya bisa tersingkirkan sebagian perannya, bisa digantikan dengan alat ini. Ini isi di dalamnya, udah begini aja packingnya. Ini serinya 002072 versi 01 atau volume 01 mungkin maksudnya. Ini original nih pak. Garansi tukar kembali kalau terjadi kerusakan. Wah, isinya dua nih boxnya, kantongnya sih bolong di samping, entah kenapa ini. Cuman kalau dibalik kayaknya jatuh ini. Tuh, isinya dua begini. Wow, mantap. Kalau dibalik, wah, ini kelemahannya nih. Jadi jangan sampai ini langsung ketemu nih kekurangannya menurut saya sih. Kalau misalkan goyang, dia berpeluang jatuh. Jadi pastikan naruhnya benar, truk tidak dibalik. Gini, terus yang gedean. Nah, ini versi gedenya nih. Gedenya, jadi satu set ini terdiri dari satu paket ini dengan harga 325 Emirat Dirham nih, dapat yang serinya, yang playernya, range playernya 8603150. Kalau yang Cobra-nya 8701125. Cakep kan? Kaku tangan saya. Biasa pakai tang biasa. Nah, nanti kita coba dah untuk bongkar sepeda nih, niatnya nentar insyaallah. Kayaknya nih cakep nih. Bisa matain kaki saya, jari saya. Nih dari baru ini kayak ada oil nih, minyaknya nih ya, mungkin buat pelumas kali. Nggak tahu minyaknya jenis apa ini, untuk perawatan juga perlu dicari tahu. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang pakarnya, pawangnya atau sales dari produk Nipex Indonesia bisa dibantu di komen. Nah, ini kantong ini mungkin bisa muat lebih banyak alat mungkin ya. Saya coba review dari kantongnya dulu. Seperti ini masuk 1 2 coba. Apakah si Victory ini bisa masuk juga kalau dihajar double? Mungkin. Oh, enggak bisa ya. Oh, bisa kalau dipaksakan mah bisa saja. Tuh, masuk lagi. Satu lagi, Om. Masuk, Om. Cuman bawahnya ini yang ngeri. Ini nih berlubang nih. Jadi kudu dimodifikasi mungkin. Coba. Satu pouch muat semuanya. Kalau ini masuk juga? Ya nggak masuk, Mas. Nah, ini mungkin bisa taruh senter di samping ini atau bolpen. Kalau punya bolpen. Nah, sekarang secara kita keluarkan dulu ininya. Multi toolsnya taruh dulu. Oke. Ini dia pakai klip nih. Cakep nih kayaknya nih. Kalau suaranya sih klik. Sepertinya klik itu maksudnya bagus. Kali. Jadi ini nggak perlu buka ikat pinggang nih, bisa diselipin langsung nih, coba ya. Ini klip apa? Ininya coba kalau untuk pemakaian di pinggang. Sepertinya bagus sekali. Ini udah cantolannya. Kencang.
kencang juga. Lumayan enak. Dan mungkin ya, mungkin kalau bisa ngakalin, jadi ini bisa masuk di sini juga. Seperti ini. Kalau kawan-kawan punya ide yang lebih bagus, boleh di share di komen. Biar ini nggak jatuh, karena ini mungkin akan lari. Akan lari ke samping nih. Mungkin perlu dimodifikasi sedikit. Atau begini juga bisa. Ayo. Dan pastinya ini sangat-sangat kuat. Kuat. Ya, ada pengaitnya. Di sini ada pengait nih yang sangat-sangat lumayan, sangat-sangat kuat. Ketika udah masuk ke ikat pinggang, jadi kencang. Coba. Oh iya, benar. Kalau mau buka berarti harus. Oh iya. Saya juga masih awam dengan produk-produk kekinian, tapi overall bagus lah. Saya coba ini sisi lain, saya bisa ngambil dari samping, bisa. Jadi ya harus dimodifikasi kalau mau masukkan banyak. Tapi kalau ini sih gak bakal jatuh, kayaknya cukup aman. Kalau mau masukinnya benar sesuai petunjuk pabriknya. Begini. Untuk membuka pedal ini juga bisa nih, jadi celah segini mungkin nggak muat ya kalau begini, tapi kalau begini bisa-bisa aja sih. Tuh, enak juga. Untuk buka pedal lumayan, nah, bisa ya. Untuk kencengin juga bisa. Ya, seperti tang ya. Sama. Kencang dah. Apalagi yang bisa dibuka dengan alat ini. Saya ekspektasinya banyak sekali nih. Alat ini bisa menggantikan banyak alat-alat lainnya. Cuman nggak tahu. Kalau untuk headnya ini apakah dia masuk atau tidak, saya juga nggak tahu nih. Ini juga kita coba yang ini. Dengan ukuran segini apakah bisa buka? Head ini, dan ternyata mepet. Aduh, kurang dikit ya. Berarti saya harus beli yang lebih besar ini. Ini untuk sepeda ini, sepeda Gazelle ini. Ternyata nggak masuk. Ekspektasi saya ini kunci bisa masuk. Nah, kalau nggak masuk gimana nih ntar? Cari akal, mungkin yang Cobra bisa. Gagal. Cobra ini bukaannya lebar nih. Nah. Cobra ini bisa ini melakukannya dengan baik. Genggamannya segini kira-kira. Tapi mungkin melukai baut apa enggak, nggak tahu dah. Belum ntar dah. Pastinya ketika akan saya bongkar kita lihat. Tapi intinya dengan ini, malah ini yang lebih kecil nih ukurannya, 8701125. Bukaan mulutnya lebar banget. Cobra, selebar Cobra. Tuh, masih sisa space segini. Ini sepeda kebo ya, sepeda ontak Gazelle nih. Sekarang kita coba buka baut ini. Nih ya, kawan-kawan bisa lihat ya. Baut segede gini nih. Apakah dia masuk atau tidak? Ya, sangat-sangat masuk dong. Nih, belakang juga sama. Sama persis. Ini, dan ini pun juga bisa, nggak usah, mungkin nggak usah diputar kencang-kencang ya. Cuman butuh sedikit tenaga. Nggak apa-apa. Naga badak. Saya belum familiar masalahnya nih, untuk ingat ngajas ini nih masih harus belajar lagi.
mungkin begini kali ya. Buat yang kecil pun jadi. Agak gede pun jadi. Oh, ini jadi semua masuklah. Coba untuk yang agak sempit-sempit seperti ini. Sama, bisa. Ini stopper kayaknya nih. Oh, benar stoppernya nih. Kebetulan saya suka sekali dengan sepeda, apalagi yang antik, antik-antik dan klasik. Ini kalau baut-baut seperti ini ya masuklah semuanya. Gak ada yang gak masuk. Tuh. Semuanya masuk, kiri kanan masuk semua. Oke, begitu kira-kira. Jadi kalau kawan-kawan mau tertarik beli yang paketan juga nggak rugi, karena ini kalau beli ininya doang, ini ada di Amazon. Jadi kalau kawan-kawan berminat silahkan, kayaknya di toko hijau atau toko merah di Indonesia juga banyak yang jual, mungkin cuma harga sekitar, kalau nggak salah lihat, sekitar 1.600.000 kurang lebih ya. Overall saya sangat senang puas dengan alat ini. Ini kalau di sini di Amazon itu berarti barangnya bisa dikirim dari luar juga ya, dari luar Emirates ini, luar UAE. Harganya nih, Kenipek 00272 V01. Sama persis kan? 0272 V01. Di Amazon UAE harga dalam dirham paling murah 460. Itu pun tuh. Yang hari ini barangnya berarti ready di UAE ini. Gratis ongkir. Itu juga nyampe sekitar tanggal 10. Atau ya kisaran gitu, ada lagi 786. Ini international shipping, jadi dikirim dari luar. 786 lumayan mahal. Sedangkan saya langsung dapat di sini di tokonya langsung. Tadinya mau beli online, tapi kok pas lihat langsung ada yang jualnya, ada tokonya, disamperin lebih murah, ya udah, disamperin. Nah, kemarin saya dapat di sini nih. Sambil record screen. Oke kawan-kawan, jadi kurang lebih begini hasil tesnya. Nanti akan saya selanjutnya coba buat bongkar-bongkar sepeda, tapi overall ini lumayan banget, cukup bagus, cukup meringankan pekerjaan pastinya. Itu kira-kira kawan. Oke, terima kasih, matur nuwun, wassalam. Semoga info ini bermanfaat, review ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau berminat silahkan beli, untuk di Indonesia bisa di toko hijau,
untuk yang di Dubai, Sharjah, Al Ain, Abu Dhabi dan sekitarnya bisa beli di toko ini. Murah meriah. Okay. Wassalam, matur nuwun, wassalam. Mari makan. Ada kue, pedang goreng. Oh, ada mie.